sepeda ke Curug Malela ini. Ini dia. Tidak sanggup kita untuk menaiki sepeda di sini. Tonton baik. Mandela lagi. Curug Malela. Terbaru dari saya dan konten-konten. Nah, teman-teman, ini kita lagi berada di Curug Malela, ya, teman-teman. Ikuti terus video-video terbaik dari saya, konten-konten terbaik dari saya, dan jangan lupa subscribe ya channel ini, biar channel ini makin berkembang. Mari kita lihat seputar pariwisata Jawa Barat, seputar Bandung Barat. Inilah dia, Curug Malela, seperti kita berada di Niagara. Mari. Nah, inilah background tempat foto terbaik juga ini di panjang ini, Curug Malela. Ini dia. Kita mendapatkan view terbaik di sini, di curug ini. Nah, kita akan coba mendekat di dasar curug ini ya. Kita akan coba mendekat. Ini dia. Ini dasar dari Curug Malela. Ini dia. Kita coba mendekat di sini. Ini dia Curug Malela. Sungguh pemandangan yang eksotis, teman-teman, di curug ini. Inilah dasar dari Curug Malela. Nah, teman-teman, di sini airnya cukup deras, teman-teman. Cukup deras ini airnya. Ini airnya cukup deras. Sepertinya kita tidak bisa mandi di sini. Ini ada larangan, dilarang berenang ya. Dilarang berenang di area Curug Malela. Ini ada pengumumannya. Tidak boleh berenang ya. Tidak boleh. Ini demi keamanan kita semua. Nah, jadi kita tidak boleh berenang di sini. Ini ada pengumumannya, tidak boleh berenang di sini. Teman-teman yang datang ke curug ini harus hati-hati, dilarang untuk berenang. Memang rencana kita tadi mau berenang di curug ini, tapi karena airnya yang cukup deras, akhirnya kita tidak jadi berenang di sini untuk keamanan kita bersama. Ya, teman-teman yang datang ke sini tidak boleh berenang. Karena ini air cukup deras. Kalau terjadi hujan sewaktu waktu mungkin bisa menyebabkan bencana ya. Bisa airnya sampai ke dasar ini. Ini sampai ke sini nggak pernah airnya? Pernah sampai ke sini? Pernah. Tutup sini. Tutup semua. Ya. Jadi kalau air besar sampai sini ya. Iya. Airnya ya. Ya, jadi kalau musim hujan airnya sampai di sini. Jadi kita harus hati-hati, tidak boleh berenang di sini.
Ini karena tidak musim hujan airnya di bawah, tapi kalau musim hujan airnya sampai di batas jembatan ini, batas jembatan. Jadi kita tidak bisa berenang di sini, teman-teman. Oke, ya teman-teman, itulah perjalanan kita menuju Curug Malela ini. Nah, teman-teman silakan. Nah, teman-teman, kita sudah selesai di Curug Malela ini. Curug Malela, ya. Kita akan balik kanan, kita akan goes lagi menuju Gunung Halu. Nah, syukur nanti kita bisa sampai di Pasar Kililin goesnya. Ya, ikuti perjalanan kembali ke Gunung Halu dari Curug Malela ini. Oke? Nah, ini dia rombongan wisata. Ya. Subscribe ya di YouTube ya. Nanti lihat di YouTube. Oke. Subscribe. Ini dia tour leadernya. Kasih tahu subscribe Henry Afrizal. Subscribe ya Henry Afrizal di channel YouTube. Channel YouTube. Oke. Terima kasih dengan siapa nih? Terima kasih sama Ranti. Ranti, oke Ranti. Nah, ini pengen masuk YouTube juga? Dari mana ini? Bandung. Bandung, oke. Naik apa? Travel itu. Oh, kita naik sepeda ini dari Bandung. Oke, ini tamu-tamu kita ini. Sama tour leader kita. Ya. Ini dia. Oke. Nah, teman-teman, inilah menu makan siang kita pada hari ini. Menunya apa ini? Ada ikan, ada tahu, tempe, ada ayam, sambal. Ini dia. Kokinya ini nih, kokinya dia. Gimana? Jadi goesnya sampai Curug apa enggak? Lihat bintang. Siang-siang Hah? Banyak bintangnya, Pak. Oh gitu. Nah, ini nih Pak Heru nih. Ini raja tanjakan kita yang baru ini. Kalau pertama dulu dia bilang trauma di tanjakan. Kalau sekarang nyari tanjakan terus ini. Gimana? Hari ini gimana, Pak Heru? Lanjut, Pak. Hah? Lanjut cari tanjakan yang lebih ekstrim. Oh, aduh. Luar biasa. Nah, Bapak kita ini nih. Bapak Hasan. Pak Hasan. Kita naik sepeda ke Seli setelah setengah mati. Iya. Balik kecil. Tapi tetap sampai ya. Pak Hasan luar biasa juga nih. Iya. Ini geweser federal kita yang baru ini. Iya nih. Dua kali kena prank sama rantai. Oh, kena ya. Bermasalah tadi rantainya ya. Setelahnya kurang kencang. Ah, iya. Itu ada mekanik sakti. Tapi sampai ya, tetap sampai ya. Oke, nah ini dia sepedanya yang luar biasa nih Pak Joko ini. Aman. Suaranya, tawonnya luar biasa ini. Waduh, gimana kesan-kesannya gimana? Alhamdulillah. Bonusnya di depan. Oke. Nanti penaltinya di belakang tanjakan. Luar biasa ini. Ini Bapak kita nih satu lagi. Gimana hari ini? Berangkatnya terlalu enak nih berangkatnya. Berangkatnya kita terlalu enak. Menunggu baliknya ini. Mudah-mudahan. Semangat masih ada, powernya masih bertahan, jadi dia nyampe ke finish. Oh gitu ya? Iya. Iya, ada tips-tips baru nggak ini? Tip barunya, ya tetap semangat aja yang penting. Oh semangat aja ya? Aja. Telur bebek ya? Telur bebek. Ini tipnya telur bebek. Nah, ini Pak Dede ini? Iya. Aduh, kita saya pun tanya surprise. Dulu kesan-kesannya satu-satu nih. Saya pun surprise, nanjak. Terus? Tanpa dituntun. Oke. Tanpa epak. Ternyata sepedanya sepeda pinjaman yang keren. Oh. Jadi kalau beronton nggak sanggup ya? Beronton udah masuk kotak, Pak. Oh, udah masuk kotak. Jadi pakai Seli yang punya gearnya tinggi. Oke. Tapi baliknya masih bisa gue semangat. Tanpa dorong ya, tanpa dorong. Tanpa dorong, Pak. Wah, luar biasa. Oke. Nah, ini Bapak kita ini. Ya, gimana kesannya? Newcomer federal, ah. Jadi tanjakan
ngacir aja. Federalnya juga berbaik hati. Aman ya, nggak ada masalah tadi ya? Alhamdulillah aman Pak. Oke. Nah teman-teman, inilah cerita-cerita kita sampai di Curug Mandela ini. Mandela, salah lagi, Curug Malela. Ingatnya Curug Mandela. Sorry teman-teman, inilah karena perut sudah lapar ini, jadi salah-salah ngomong kita. Ya. Kita makan lagi nih. Ya, oke. Nah teman-teman, kita sudah selesai makan siang nih. Kita bincang-bincang dulu sedikit nih. Pak, ini masuk YouTube Pak. Kita ngobrol-ngobrol dulu nih. Dengan Pak siapa nih? Pak Iman. Pak Iman ya. Sudah lama jualan di sini? Ya, mungkin udah ada 2 tahun. Ya. Oh, 2 tahun ya. Ini warung Pak Iman ini persis di depannya Curug Malela ya. Bapak asli sini? Iya. Asli warga Curug sini? Iya. Pokoknya kalau ini kampungnya Kampung Mangli di atas, di dekat parkiran, sebelah parkiran itu. Ya, teman-teman, bagi yang ngopi-ngopi di sini bisa nih sama Pak Iman ini, lengkap, ada Indomie, Pop Mie, ada kopi juga. Ini buka jam berapa, Pak? Pokoknya kalau buka paling jam 8. Jam 8. Sampai jam? Sampai jam 5. Jam 5 sore. Iya. Oh, jam 5 sore udah tutup ya. Ya tutup. Malam ini gelap berarti. Malam gelap. Belum ada penerangan. Belum ada penerangan ya. Jadi teman-teman yang datang ke Curug Malela ini ya, mulai jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Ya disarankan pagi-pagi lebih baik ya. Ya. Jangan terlalu sore, nanti cuacanya hujan. Nah, ini sudah mulai mendung nih. Cuaca di sekitar Curug Malela ini. Jadi apa Pak cerita tentang curug ini? Gimana nih? Kenapa namanya Malela? Kenapa? Tuh. Kalau masalah Malela itu Bapak juga belum tahu, enggak tahu lah. Oh, enggak tahu. Pokoknya dari dulu juga itu yang dinamain cuma Curug Malela aja. Oh, dari dulu sudah itu, namanya itu ya. Namanya. Bukan kampungnya Malela di Bukan. Sini kan? Kalau kampungnya termasuk Kampung Mangli di sini. Kampung Mangli. Iya, Desa Cicadas, Kecamatan Rongga. Oh, Desa Cicadas. Ya. Nah, yang menemukan curug ini siapa, Pak? Pokoknya kalau orang sini kan udah biasa yang ke hutan-hutan udah ketemu sama curug ini, cuma yang mulai masuk orang dari kota itu. Sudah kebanyakan orang dari kota masuk, baru curug ini dibuka sama warga di sini dulu. Tahun berapa itu? Tahun 2012. Oh, 2012. Ya. Jadi, oh, sebelumnya udah tahu ada curug ini ya? Udah tahu, mungkin dari tahun 90-an udah ada yang masuk, mungkin jalan setapak. Oh, jalan setapak. Jadi mulai ramainya tahun 2012. Mulai dibuka sama pemerintah, bersama masyarakat di sini. Gitu. Oke. Sampai sekarang. Sampai sekarang ya. Nah, sekarang dikelola oleh ini, katanya Dinas Pariwisata? Iya, memang dikelola sama Dinas Pariwisata ini. Oke. Nah, tamu-tamu di sini siapa yang sudah datang? Kalau orang-orang ya, dari provinsi? Ya, Bang. Dulu itu waktu peresmian ini 2020 Bapak Bupati. Oh, Bapak Bupati datang. Dan yang meresmikan ini cuma itu mungkin udah baru dibuka 2 bulan udah ada corona itu. Oh, gitu. Nah, langsung tutup, baru buka lagi habis Lebaran Idul Fitri gitu. Oke. Sampai sekarang. Iya, iya. Nah, itu dibangun pelataran yang ada nama curugnya itu kapan? Itu 2019 akhir. 2019 akhir? Ya. Oh, belum terlalu lama ya? Belum. Barulah kurang lebih 1 tahun. Oh, itu 1 mulai tahun. Kerjanya Oktober. Oktober. 2019, ya. Iya, iya. Sampai sekarang. Kan... Nah, itulah. Ini ada adik kita nih. Kelas berapa, Dek? Kelas 5. Kelas 5, nggak sekolah nih? Nggak. Hah? Nggak, sekarang. Nah, ya. Jadi, teman-teman, itulah wawancara kita dengan Pak Iman. Pak Iman ya. Ini di warung Pak Iman ini. Jadi teman-teman bagi yang datang ke Curug Malela ini bisa mampir di warung ini. Ini tempatnya cukup mengasihkan. Bisa kita ngopi-ngopi di sini. Bisa beristirahat di sini sambil menikmati keindahan dari Curug Malela. Oke, teman-teman. Jangan lupa subscribe ya channel ini. Subscribe itu gratis.
teman-teman, inilah personil kita di hari ini di Curug Malela. Ini dia. Gimana? Okay. Ini tim konsumsi kita. Ini Raja Tanjakan. Ini yang punya wilayah. Ini yang sepedanya oke itu. Tawon. Tawonnya luar biasa. Ini dia. Kabar Kahiji. Oh, Kahiji. Ini bapak kita nih. Kasih Kahiji. Ini bajunya keren nih. Baring naik. Ini bapak kita ini gimana? Ini Pancen agak trouble. Oye. Hah? Pancen oye. Trouble dua kali katanya. Nah, ini dia bapak kita. Yang banyak tipsnya nih. Elek rasane. Hah? Elek rupane, enak rasane. Oke. Okay. Federal kita. Ya, inilah teman-teman. Kita di Curug Malela ini. Luar biasa di sini. Curug Malela. Oke. Nah, teman-teman, tidak perlu jauh-jauh ke Niagara, cukup ke sini saja. Curug Malela seperti berada di Niagara. Oke. Nah, teman-teman, kita akan balik kanan. Cuaca sudah mulai mendung ini, teman-teman. Kita kembali menuju tempat parkiran. Kita akan goes lagi ini, teman-teman, setelah ini menuju Gunung Halu. Pak, terima kasih, Pak. Ya. Ini dia. Teman-teman. Kita akan goes lagi. Tapi kita akan naik dulu ini. Lebih kurang 1,5 kilo naik ke atas kembali ke parkiran tadi. Teman-teman. Nah, teman-teman. Ini kita naik ke atas lagi. Ini kita masih melalui jalan ini, tanah, teman-teman. Kita kembali menuju parkiran. Nah, teman-teman, ini kita kembalinya naiknya cukup tinggi, teman-teman. Di depan kita ini sudah tersedia ojek. Ini kita ada tulisan nih. Kalau naik ojek ke atas 40 apa, Pak? 40.000, teman-teman. Jadi yang bagi yang datang ke sini yang nggak sanggup lagi naik, silakan dia menyewa ojek ini dengan ongkos Rp40.000. Ini teman-teman, di pos ini tersedia beberapa sepeda motor yang dijadikan ojek. Ini dia. Dengan Rp40.000 bisa diantar sampai ke parkiran. Parkiran ya? Sampai Gunung Halu apa? Ini dia. Banyak tersedia ojek di sini. Nah, ini dia. Bagi yang tidak sanggup untuk naik, bisa memakai fasilitas ojek dengan Rp40.000. Ini dia. Nah, inilah. Kita baru sampai di pos 1 untuk naik ini. Di pos ojek. Kita akan coba naik lagi ke atas. Mari. Ayo, Bu. Sebelum ditutup curugnya. Ya. Ini cepat. Dari Jakarta nih. Oh, dari Jakarta ya. Iya, Bu. Nanti keburu hujan. Tapi curugnya masih ada kok. Iya. Belum. Siapa? Belum ditutup. Iya, Pak ya. Nanti masuk YouTube nih. Lihat di YouTube ya. Iya. Iya, Henry Afrizal cari channelnya. Kita sudah sampai di pos 2 ini. Ini dia.
tempat kita menitip sepeda tadi di pos 2. Ini dia. Kita masih setengah kilo lagi ke atas ya. Kita akan coba dorong ini sepeda kita. Ini dia, pos 2. Tempat kita menitip sepeda. Nah, inilah medan kita. Kita dari pos 2 ini semua terpaksa mendorong di sini. Ya. Inilah perjuangan kita membawa sepeda ke Curug Malela ini. Ini dia. Ayo. Lanjut terus. Lanjutkan perjuangannya. Ini semangat. Ini. Lanjut terus. Ayo. Nah, teman-teman, ini di pos ini kita terpaksa mendorong sepedanya. Tidak sanggup kita untuk menaiki sepeda di sini. Ini dia. Tanjakan yang sangat istimewa nih dari Curug Malela ini. Ayo. Hah? Genjot terus. TTB, TTB, tuntun baik. Nah, ini dia. Oke, lanjut terus. Nah, teman-teman, itulah perjalanan dari Curug Mandela. Curug Malela. Salah-salah terus kita hari ini. Oke, ikuti terus video-video terbaru dari saya dan konten-konten menarik lainnya. Yuk, lanjut kita. Nah, ini kita di pos 3. Ini gimana nih? Setelah menuntun lebih kurang 800 meter, masih ada 400 meter lagi nih. Diperlukan semangat baja, pantang menyerah. Telur bebek lagi? Telur bebek. Gimana? Pertandingannya luar biasa. Oke. Jadi kita mau jalan aja, malah kakinya agak-agak tertarik. Oke, Pak Hasan gimana? Ini tetap semangat. Dia, biasanya Alu, dia semangat. Di apa? Downhill. Downhill. Nah, ini udah biasa nih Pak Hasan. Sekarang uphill. Karena dia, harusnya saya cuma komputer nih. Oke, tapi nanti pengalamannya susah kita ulang, Pak. Susah diulang nih. Gimana, Pak Haji? Hah? Komen, Pak. Hah? Susah komen ini, Tapi tetap semangat ya. Oke, ini dia. Ini. Hah? Jangan salah ya, ini sepeda walaupun kecil ini luar biasa nih. Nah, ini gimana? Tuntunnya? Saya tadi mau naik, cuma nggak enak sama yang lain, Pak. Oh gitu. Nah, berhubung yang lain pada nuntun, saya solid ya. Oh gitu. Jadi kalau mau loading saya nggak apa-apa. Gitu. Jangan, sampai sini. Siap. Ini gimana? Semangat, Pak. Tetap. Semangat, semangat, tetap ya. Semangat. Oke, teman-teman, kita lanjutkan perjalanan kita menuju Gunung Halu. Nah, terus kalau kita masih ada waktu nih sampai sore kita finish di Cililin ya. Mudah-mudahan kita bisa finish nih Cililin. Amin. Oke. Lanjut. Nah, teman-teman, akhirnya kita sampailah di tempat parkiran ini. Jadi teman-teman yang mau membawa sepedanya ke dasar Curug Malela sebaiknya jangan, karena tadi kita mau coba bawa sepeda ternyata sepeda tidak sampai ke dasar curug, kita hanya separuh jalan. Akhirnya kita mendorong lagi ke atas lebih kurang 800 meter dengan tanjakan. Dan teman-teman yang gowes ke sini sebaiknya dititip di sini nih, di Bah Malela Warung Bandrek. Ini ada Bandrek Hanjuang. Nah, silakan ini. Kalau mau pesan-pesan bandrek, silakan di sini. Ini dia Warung Bandrek Bah Malela. Tersedia Bandrek Hanjuang nih. Ini dia. Jadi tempat kita istirahat di sini nih. Parkiran Curug Malela. Kita minum bandrek dulu. Oke. Okay. Kita pulang ya. 1, 2, 3.